Lokasi penemuan jasad terbakar diketahui berada di area Ring 1 atau kawasan steril Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Otoritas diketahui lokasi ini tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang. Adapun korban CHR berusia 16 tahun bisa masuk area tersebut karena memang tinggal di kawasan Lanut. Terlebih, orang tuanya merupakan perwira menengah TNI Angkatan Udara, sehingga hal ini memungkinkan CHR untuk memasuki lokasi tersebut. Dan Satpom Lanut Halim Letkol Pom Made Oka Darmayasa dalam konferensi pers pada Selasa 26 September mengatakan, hal ini diketahui setelah kepolisian mengungkap identitas korban. Menurut Made, semasa hidup CHR juga bersekolah di lingkungan Lanut Halim Perdana Kusuma. Untuk mengungkap misteri kematian CHR, Made menyebut pihaknya bekerja sama dengan kepolisian. Dalam hal ini adalah Polres Metro Jakarta Timur. Sejauh ini, polisi sudah mengamankan sebanyak 11 CCTV di dekat lokasi penemuan jasad korban. Adapun jasad CHR ditemukan oleh saksi mata pada Minggu 24 September, sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Lokasi penemuan jasad yakni berada di pos pion di ujung landasan 24 Lanut Halim. Dari kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk sebilah pisau. Meski begitu, polisi belum dapat memastikan kepemilikan pisau tersebut dikarenakan jejak sidik jari yang hilang imbas kebakaran. Baik, pada kesempatan siang hari ini, saya Letkol Pom Made Oka Darmayasa, Komandan Satuan Polisi Militer Lanut Halim Perdana Kusuma, sedikit menambahkan terkait dengan doorstop pada siang hari ini. Saya kira sudah cukup lengkap apa yang disampaikan oleh Kapolres tadi. Saya ingin menambahkan bahwa setelah dilaksanakan olah TKP, kami mengetahui bahwa korban ini, CHR ini, merupakan anak dari anggota TNI AU, perwira menengah, keluarga besar TNI AU yang tinggal di lingkungan Halim. Seperti yang disampaikan Bapak Kapolres tadi, almarhum CHR ini masih berumur 16 tahun, bersekolah di lingkungan Lanut Halim Perdana Kusuma, dan sampai dengan saat ini kami dari Satpom Lanut Halim Perdana Kusuma dibantu sangat baik, kerjasama sangat baik dari Polres Cilacap Timur untuk mengungkap, mendalami terkait dengan permasalahan ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!